Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Berkah 88. Tentunya masih bersama saya dan istri saya tercinta. Pagi hari ini kami sedang masak di dapur, teman-teman ya. Untuk menu hari ini kita membuat sambal terong dan ikuti proses bagaimana istri saya memasak. Di sini masih apa namanya? Ini terongnya kita goreng dulu ya. Setelah kita cuci terus kita potong-potong kecil-kecil. Kemudian terongnya digoreng dulu sampai matang. Sambil menunggu terongnya matang, di sini kita mempersiapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bahannya, untuk bahan sambalnya di sini ada bawang merah, bawang putih, ada tempat ulekan atau lemper, dan juga ada tomat, ada cabai rawit kecil, terus cabai merah besar. Untuk bumbu-bumbunya ini jangan lupa juga dibersihkan ya, dicuci dulu. Kemudian nanti kalau sudah bersih, ini kita goreng dulu sampai matang. Kita masih mempersiapkan. Dan coba kita lihat untuk terongnya sudah matang apa belum? Sudah ya. Sudah ya, lebar ya. Sekarang saya tunggu dong. Kelihatannya terongnya sudah masak, teman-teman. Kalau sudah matang, kita angkat dulu ya. Terongnya kita angkat, kita tiriskan di piring. Setelah itu kita masukkan untuk bahan sambalnya yang sudah dicuci tadi. Ada bawang merah, ada lombok, ada tomat. Namun hati-hati proses penggorengan ini sambal ledak, teman-teman. Tutup, tutup. Nah, kita goreng dulu buat masak. Kita bersihkan dulu ini. Ini hasil terong gorengnya. Kita buang dulu kotorannya, sampah. Agar dapurnya juga bersih ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Sudah harum baunya. Ya. Ini mau kemana?
Mas kompor ini mateni. Kapan saya nangis? Langsung parahnya lemper. Pena lu tadi minyak era bobo. Garam seberapa kakean? Oh, micin kurang. Hah? Oh, gula sedikit. Julep. Ini proses pengulekannya. Lemak ini, ini nak teko. Untuk rasanya sudah dipastikan lezat teman-teman ya, bisa dicoba di rumah. Masakan yang sangat simpel ya, sambal terong dan tadi lauknya ada tempe yang sudah digoreng duluan. Jadi nanti menu makannya lauknya tempe dan juga sambal terong. Dan ini adalah masakan kesukaan saya dan cara bikinnya juga sangat simple. Sekali lagi untuk bahan-bahannya ada terong, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Untuk yang suka pedas ya cabainya bisa ditambah. Kalau saya ini tidak terlalu suka pedas teman-teman, jadi lombonya tadi sedikit. Pinter loh kalian. Diulek sampai lembut. Ini baunya sudah harum. Mantap, 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 mantap. Kemeringat berapa ini? Sebentar lagi jadi ya, sudah mulai halus. Pecu guys. Kelihatannya teol yang ulek ya. Dan beginilah proses pembuatan sambal terong, bisa dicoba untuk teman-teman di rumah. Mungkin itu saja video dari kami untuk hari ini dan ikuti terus video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe agar saya semakin bersemangat untuk bikin konten-konten seputaran vlog. Dan untuk teman-teman, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya sudah.